Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Bandung menyatakan musim kemarau di Jawa Barat berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober 2019. Namun, menurut Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, akibat kekeringan, saat ini sudah ada 1.682 hektar lahan sawah di Jawa Barat yang mengalami puso. Untuk yang gara sungai, demikian dulu. Karena air. Ditemui di acara Jabar Punya Informasi Selasa sore, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Tony Agus Wijaya memprediksi, tahun ini musim kemarau di Jawa Barat akan berakhir pada Oktober 2019. Meski begitu, pada musim kemarau saat ini hujan akan tetap turun dengan intensitas ringan. Menurut Tony, memasuki Juli 2019, curah hujan akan berkurang dan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus 2019. Menurut Tony, di Jabar terdapat 38 pola hujan. Berdasarkan pantauan BMKG, curah hujan paling sedikit terjadi di wilayah Pantura. Pihaknya pun memantau Bekasi, Karawang, dan Indramayu perlu mendapat perhatian lebih karena curah hujannya paling sedikit. Curah hujannya sedikit tadi lah. Curah hujan yang sedikit ini memang alangkah bijaknya kalau kita tampung tadi seperti disampaikan rekan akademisi dari UNPAD tadi. Jangan dibiarkan air hujan itu lewat begitu saja ditampung atau diresapkan atau di apa manfaatkan, jangan sampai dia hanya menjadi lewat begitu saja. Berarti selama musim kemarau ada kemungkinan akan hujan. Hujan ringan, hujan, ya? Betul, hujan ringan namanya, Bu, ya? Tapi nanti akan semakin berkurang Agustus, dan setelah Agustus meningkat lagi dikit demi sedikit, baru Oktober. Untuk yang sungai. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar, Hendy Jatnika, menyatakan saat ini jumlah lahan sawah di Jabar yang mengalami puso akibat kekeringan mencapai 1.682 hektar yang tersebar di 12 kabupaten kota. Dirinya berharap jumlah tersebut tidak bertambah karena saat ini sudah tidak ada petani yang menanam padi. Berkembang menjadi puso, tapi kemudian tanaman yang existing bisa bertahan itu adalah tanaman-tanaman yang bisa dikasih di airi gitu. Mudah-mudahan secara drastis tidak akan terlalu banyak lebih meluas, karena sudah kita 2 bulan kemarau ini sudah pada titik tidak akan ada lagi petani yang menanam pada saat kemarau. Dan tidak mungkin misalnya sekarang pada lahan-lahan yang tidak ada airnya, tandur atau menanam apapun sudah tidak cocok. Meski lahan sawah yang mengalami puso tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun 2018, Hendy optimis hasil padi Jabar tetap cukup. Budi Hartati, Bandung TV.